Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap strategi lingkungan dengan menggali lebih dalam motif keluarga. Jadi motif keluarga itu sebagian besar ingin mendapatkan atau mempertahankan legitimasi keluarga. Sebagai introduction-nya, belakang ini perusahaan bertujuan atau menggambarkan hubungan pemangku kepentingan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Jadi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, biasanya perusahaan menjalin hubungan dengan pemerintah atau masyarakat. Namun di sini perusahaan keluarga mempunyai motif khusus, yaitu untuk melindungi tujuan keluarga. Nah, tapi meskipun semua perusahaan itu punya tujuan untuk tujuan keuangan, namun perusahaan keluarga itu tujuannya untuk melestarikan legitimasi keluarga. Jadi seperti ingin dipandang, ingin dihormati, atau ingin diterima oleh masyarakat. Sehingga family firm lebih berambisi untuk meningkatkan reputasi, sehingga mendorong perusahaan untuk mencari sertifikasi lingkungan. Karena perusahaan yang sudah mempunyai sertifikasi lingkungan biasanya akan menunjukkan komitmen yang berkelanjutan. Di penelitian ini dilakukan di Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa Cina itu terkenal akan banyaknya perusahaan sehingga dapat berpotensi untuk merusak lingkungan. Selanjutnya untuk kontribusi dari penelitian ini, yang pertama berkontribusi pada teori institusi dengan menggambarkan tingkat legitimasi yang memacu strategi non pasar di perusahaan keluarga. Lalu untuk kontribusi yang kedua yaitu berkontribusi dalam literatur non market strategy yang menunjukkan bahwa motif keluarga itu mendukung inisiatif lingkungan perusahaan. Untuk hipotesis di sini ada tiga. Di sini mungkin ada ISO 14. Jadi disclaimer dulu kalau ISO 14 itu standar global yang paling terkenal dan banyak diadopsi oleh perusahaan, terutama di Cina. Dalam praktiknya, sertifikasi ini untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa ISO 14 ini sebagai environmental strateginya perusahaan. Untuk hipotesis satu, di sini ada kepemilikan keluarga berhubungan positif dengan ISO 14. Jelas bahwa untuk yang hipotesis kedua, di sini ada nama keluarga sebagai identitas keluarga, itu memperkuat hubungan antara kepemilikan keluarga dengan ISO 14. Untuk hipotesis yang ketiga, di mana perusahaan yang dekat dengan kota besar mempunyai hubungan yang positif antara kepemilikan keluarga dan environmental strategy. Untuk metodologi, di sini menggunakan observasi pada perusahaan yang di Cina pada tahun 2010 sampai 2017 dengan variabel dependennya environmental strategy yang diukur dengan variabel dummy. Jadi di sama dengan satu jika perusahaan memiliki sertifikasi ISO 14 dan 0 jika tidak. Untuk independent variable menggunakan family ownership, jadi persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh keluarga. Untuk moderasinya ada dua, yaitu family name sama family location. Kalau family name, variable dummy juga, di dummy satu jika nama keluarga digunakan sebagai nama perusahaan. Untuk firm location, ini natural log antara jarak antara perusahaan dengan kota besar.
Untuk kontrol variabelnya menggunakan institutional ownership, firm age, firm size, profitability, current ratio, leverage, price to book, R&D, sensitive industry. Nah, ini yang terbaru menggunakan sensitive industry dengan mendami variabel yang sensitif terhadap environment. Jadi di sini ada industri automobile, transportation, forest product, chemical, oil and gas, dan lain-lain. Di sini ada deskriptif statistik di mana ISO 14 secara rata-rata 46,2% perusahaan memiliki sertifikat ISO 14. Ini untuk hasil regresi. Untuk yang model 1 itu antara family ownership dengan ISO 14 tanpa menggunakan variabel moderasi dan menghasilkan pengaruh yang positif. Di model 2 dengan menambahkan variabel moderasi, untuk yang model 3 itu menggunakan moderasi family name. Untuk yang model 4 itu menggunakan moderasi family location. Untuk yang model 5 itu dengan menggabungkan semua moderasi. Jadi secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 1, 2, 3 diterima, yaitu kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap ISO 14. Baik dengan dimoderasi dengan nama keluarga ataupun dengan lokasi perusahaan. Sehingga untuk yang hipotesis satu bisa disimpulkan bahwa perusahaan itu sangat berambisi untuk meningkatkan reputasi sehingga mendorong perusahaan untuk mencari sertifikasi. Lalu untuk yang hipotesis yang kedua disebabkan oleh nama keluarga sehingga sebagai identitas keluarga sehingga ketika dipakai sebagai nama perusahaan akan semakin dikenali sehingga mendorong perusahaan untuk mencari sertifikasi ISO 14 itu tadi. Lalu untuk yang hipotesis ketiga itu karena perusahaan yang dekat dengan kota besar biasanya akan semakin dipantau oleh masyarakat ataupun pemerintah, sehingga aktivitas perusahaan atau kebijakan perusahaan lebih dipantau oleh masyarakat, seperti itu. Di sini menggunakan additional analysis dengan menggunakan environmental penalty. Di sini sebagai alternatif pengukuran environmental strategy, pengukuran dari environmental penalty ini sendiri berasal dari majalah, koran, atau berita yang berada di Cina. Jadi mencari perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai environmental penalty. Nah, cara mengukurnya environmental penalty itu dengan rasio jumlah penalty dibagi total aset. Lalu untuk model 1, 2, 3, 4, 5 ini mempunyai model yang sama seperti regresi yang awal. Jadi yang model 1 ini mengukur hubungan antara family ownership dengan environmental penalty. Untuk model kedua ini mengukur family ownership dengan menambahkan variabel moderasi. Untuk yang model 3 ini dengan menambahkan moderasi family name, yang model keempat menambahkan moderasi family location. Lalu untuk yang model yang kelima dengan menggabungkan semua moderasi. Di sini secara konsisten menghasilkan bahwa environmental penalty dan family ownership memiliki hubungan yang negatif. Sehingga kepemilikan keluarga yang lebih besar
biasanya mempunyai environmental penalty yang sedikit seperti itu. Untuk robustness analysis di sini menggunakan two SLS dengan first stage-nya itu menggunakan ISO 14 dengan memprediksi ISO 14 berdasarkan kepemilikan keluarga. Lalu untuk penalti pada tahap yang kedua. Nah, ini sebenarnya kontrolnya dicantumkan atau di run juga, tapi di dalam jurnalnya tidak dimasukkan karena untuk mempersingkat. Oh, udah sekian presentasi yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderasi. Baik, terima kasih Mbak Ai atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab. Dan sekarang ini sudah ada yang bertanya nih Mbak Ai melalui kolom chat. Kak, mau tanya untuk family ownership pakai dummy atau persentase langsung dari kepemilikan saham keluarga dalam artikel ini. Jadi beliau bertanya apakah dalam artikel ini memakai data dummy atau persentase langsung atau dari kepemilikan saham keluarga. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ayi, silahkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaan ini kan family ownership pakai dummy atau pakai persentase. Jadi pakai persentase saham yang dimiliki oleh keluarga dibagi dengan total saham. Seperti itu. Baik, apakah sudah menjawab Bu Rohmi Widayanti? Ya Kak, terima kasih. Enggak sih, kemarin hubungannya dengan data yang family ownership itu, kalau yang sebelumnya itu kan saya pernah berkomunikasi dengan pihak ini ya, ESGI juga, itu bahwa sebelumnya menggunakan dummy, dummy 1, 2, 3 seperti itu. Nah kalau misalnya dengan artikel ini menggunakan langsung persentase saham keluarga ya, dibagi dengan seluruh saham, saya juga ingin menanyakan apakah di ESGI juga sudah mulai ada seperti itu datanya, jadi tanpa menggunakan dummy, tapi langsung persentase dari saham keluarga. Terima kasih. Baik, kalau data dari ESGI sendiri itu kami provide untuk yang bagian family ownership, Bu. Jadi mungkin apabila Ibu membutuhkan, Ibu bisa chat ESGI Dataset atau japri ke saya melalui WA. Oke, makasih Kak. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik, apakah Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Mbak Hilma. Halo Mbak. Halo. Ya, silakan Bu. Saya ingin bertanya tadi yang tentang lokasi ya. Tadi ada lokasi kan ya, kalau nggak salah. Iya, baik Bu. Iya. Satu lagi apa sih tadi ya? Selain lokasi. Family name. Nah, iya itu family name. Itu cara ngambil datanya gimana ya, Mbak? Baik, Bu. Jadi kalau untuk yang family name, itu ketika nama keluarganya itu digunakan sebagai nama perusahaan, ya berarti di dummy 1. Kalau tidak, berarti 0. Untuk yang family location, itu menggunakan, oh itu kan jarak antara perusahaan dengan kota besar, jadi bisa menggunakan Google Map. Jadi kalau misalnya dekat dari kota besar itu dikasih dummy juga ya Mbak ya? Bukan Bu, jadi itu. Oh jadi jarak dalam kilometer ya? Iya. Kalau kita mau ngelihat nama perusahaan itu sesuai dengan nama family ownership-nya itu caranya gimana, Mbak? Barangkali ini ya. Maksud saya itu cara kita nge-track ini loh nama family ownership-nya, ini loh nama perusahaannya, itu cara lihatnya dari mana ya? Nama di searching nama keluarganya, tapi kalau di Indonesia sendiri itu nama perusahaan yang family firm itu biasanya tidak memakai nama keluarga, Bu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya penelitian ini diterapkan di Indonesia itu ada peluang nggak, Mbak? Maksudnya seperti yang tadi kan ya, cara nge-track
nama perusahaan itu sesuai dengan nama ownership family-nya gitu. Bukan bisa, bukan, tidak bisa menjadi peluang kalau dilakukan di Indonesia. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Baik, mungkin adakah dari peserta yang lain ingin bertanya? Saya persilahkan. Kak, boleh sharing sekali lagi? Oh, boleh-boleh, Bu. Silakan. Mbak, saya mau tanya kaitan dengan tadi kan kelihatannya ada dua pengujian ya, yang kemudian yang kedua pakai tool SLS itu ya. Mungkin bisa di... Saya tadi agak ketinggalan informasinya. Nah, itu dari proses awal sampai dengan tool SLS itu bagaimana? Apakah memang... Kenapa harus dilakukan sampai tuh SLS itu untuk sebagai penguat atau seperti apa? Terima kasih. Itu pakainya Fuse atau apa ya, Mbak? Ya, yang pertama tadi ya, saya kurang ini sih. Tadi telat tadi nyimak yang itu tadi. Programnya pakai apa? Fuse atau apa itu maksud? Terlihat Pak, kelihatan GMM atau apa ya? Saya kurang ini tadi. Kalau di artikelnya sendiri itu tidak dijelaskan bungerannya pakai aplikasi apa. Cuma tadi prosesnya ada GMM ya, kalau nggak salah ya Mbak ya. Nanti minta sharing, minta share ini ya artikelnya ya. Boleh Bu, nanti akan saya share melalui grup ya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, mungkin nanti untuk PowerPoint, kemudian untuk artikelnya akan saya share di grup juga sehingga Bapak dan Ibu bisa kembali membuka materi pada sore hari ini. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi mengenai review artikel sore ini? Ya, tanya Mbak. Ya, selamat sore Pak. Ya, untuk ngitung, ngukur ISO pakai apa ya? ISO ada tadi di result, ngukurnya. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ayi. Silahkan Mbak. Untuk mengukur environmental strategy ini menggunakan ISO 14. Jadi caranya mencari apakah perusahaan tersebut mempunyai sertifikasi ISO 14 apa tidak bisa dilihat di AR ataupun SR ataupun di website perusahaan. Biasanya di diskusi, Pak. Baik, Pak Rosa, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Mbak. Itu yang saya tanya. Kalau ISO ini tentang apa ya? ISO tentang apa ya? ISO 14 sendiri itu sertifikasi lingkungan, Pak. Sertifikasi lingkungan ya, itu internasional ya, Mbak? Yang internasional ya? Iya. Iya. Ya, untuk variabel yang lain, kalau yang sensitivitas industri, ini pakai apa anunya, Mbak? Itu ngukurnya nih. Untuk yang sensitif industri, ini di dami 1 jika perusahaan termasuk industri yang sensitif terhadap lingkungan. Jadi industrinya ada ini Pak, automobile sampai paperline. Oh, di dami variabel. Iya. Tahu ini yang sensitif ya? Iya Pak. Ya. Untuk mengetahui industrinya setiap perusahaan bisa dilihat di SIC-nya Pak biasanya. Oh, di SIC. Oh, di SIC. Ya. Kalau firm age-nya nih the logarithm number of years pada tahun pendiriannya ya, dari tahun pendiriannya. Iya, Pak, betul. Oke. Kalau untuk research and development-nya, research ini ukurnya pakai apa ini ya? Untuk R&D sendiri itu memang ada Pak, untuk pengeluaran untuk R&D gitu. Oh ada ya, di SR lah, di laporan SR apa? Atau di financial report Pak? Oh di financial laba ruginya, anu ya bebannya. Oke. Iya Pak, betul. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih juga Pak Rosa atas pertanyaannya. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir saya buka. Apakah ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Kak, saya lagi tanya. Baik,
silakan. Kalau boleh mungkin dalam pertemuan ini diperlihatkan, maksudnya untuk yang tadi saya tertarik yang family ownership ya, mungkin diperlihatkan mungkin ada yang data yang seperti apa yang dimiliki oleh dari Brawijaya nji. Nah mungkin bisa diberikan kayak gambaran seperti apa gitu loh yang dimiliki di situ seperti apa. Jadi untuk kedepannya riset itu kan jadi ada gambaran yang lebih jelas. Terima kasih. Karena memang kemarin saya coba buka di annual report itu data-data family ownership kan memang harus nyari satu-satu ya. Jadi harus buka satu perusahaan, kemudian kalau enggak ada kita harus link ke perusahaan tadi, ke websitenya, itu aja kadang enggak ketemu. Nah itu kan ada semacam kendala ya untuk beberapa perusahaan di Indonesia khususnya. Nah mungkin kalau data yang sudah tersedia mungkin bisa membantu kami yang kaitan dengan riset, kaitan yang dengan tema-tema family ownership atau perusahaan keluarga itu. Terima kasih. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Romi atas pertanyaannya. Baik, kalau untuk data-data dari family ownership sendiri, itu SG Datasek kan punya website, Bu. Ini mungkin saya tulisnya, Bu. Nah, di website kami tersebut ada beberapa data, dan mungkin sebenarnya kalau untuk ketersediaannya seperti apa bisa langsung chat ke kami Bu, biar kami bisa bantu carikan kalau misalnya Ibu masih bingung. Nah kebetulan di sini juga ada Mbak Nila dari Business Development yang bisa membantu Ibu untuk mungkin supaya punya gambaran Ibu terkait dengan data family ownership. Bisa saya persilahkan Mbak Nila. Terima kasih Ilma. Sebelumnya mohon izin Bu Rumi ya untuk bantu menjawab mungkin ya. Ya kalau di SG sendiri kalau terkait ownership itu sebenarnya kalau family ownership itu macam-macam ya Bu ya. Bisa dami yang 1-0 misalkan satunya itu lebih dari 25% sedangkan 0 di bawah 25% atau mungkin ada scalable-nya nih. Dami 1 itu ketika lebih dari 5%, dami 2 ketika lebih dari 10%, seperti itu juga ada. Nah, misalkan kalau dibutuhkan juga, kira-kira berapa sih jumlah orang yang terkoneksi family di perusahaan tersebut? Orang di sini maksudnya manajerial ya, Bu, ya, antara direksi sama komisaris. Misalkan ternyata yang terkoneksi family di direksi itu ada 2 orang gitu ya. Di komisaris ada 1 orang, itu bisa seperti itu juga, jadi bisa dijadikan pembanding. Atau misalkan butuh data percentage-nya, itu juga bisa, Ibu. Jadi tergantung kebutuhan family dari penelitiannya, Ibu, itu nanti definisinya seperti apa. Iya, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, karena keterbatasan waktu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Karena semangat Bapak dan Ibu, acara review artikel pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.